untuk teman-teman yang luar kota Bandung, rekomendasi inilah. Kalau yang kalian keluar yang luar kota Bandung, keluar dari tol Pasir Koja itu lurus saja. Enggak jauh dari tol Pasir Koja ya teman-teman ya. Hari ini aku sedang jalan-jalan di terusan Pasir Koja. Ada kuliner baru ini, bakso iga mamerot. Kalian yang dari luar kota wajib kesini ya guys ya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Tadi salam, saya udah minta izin ke ibunya. Udah. Nah, ini ya, jangan lupa kalian yang ada di luar Bandung wajib datang kesini. Bakso Mamerot, Jalan Pasir Koja 19 ya? Ya, makasih. Oh, masih terusan Pasir Koja ini? Oh, salah guys, terusan Pasir Koja. Pokoknya kalau dari tol Pasir Koja lurus saja ya. Kalian wajib yang luar kota wajib datang ke sini. Kuliner Bandung enak. Atur nuh. Nah, teman-teman seperti ini. Sekali guys, tempatnya ramai tapi enak, tempatnya enak, nyaman sekali, keren lah pokoknya. Di ujung sana itu ada lesehan. Setelah lebaran ada, semua udah datang teman-teman. Ini bisa pakai mie, bisa pakai nasi, tapi aku tidak pakai nasi dan tidak pakai mie. Ini cukup bakso sama iga saja. Nah, ini yang pakai yamin ya. Mie-nya lumayan. Tuh. Ada yamin asin, ada yamin manis. Ini teman-teman. Ada baksonya. Ada tulang iganya. Namanya juga bakso tulang iga merot. Ini coba saya incip-incip dulu ya. Selamat menikmati. Aku mau coba dulu baksonya yang kecil. Coba. Ini aku nggak pakai sambel, nggak pakai kecap. Aku pengen yang beningan. Kuahnya enak sih, enak, udah kerasa kaldunya luar biasa. Coba ya, aku coba yang kecil dulu. Bakso uratnya kerasa sekali, gurih, asinnya pokoknya luar biasa. Bakso Mamerot, aku mau coba iganya ya. Iganya selembut, seempuk apakah iganya? Coba, saya akan coba. Sengaja aku nggak pakai nasi, nggak disanguan, kata orang Bandung, nggak pakai mie karena aku kenyang. Coba ya, ini daging di iganya.
Teman-teman yang luar kota Bandung, rekomendasi inilah. Kalau yang kalian keluar yang luar kota Bandung, keluar dari tol Pasir Koja itu lurus saja. Enggak jauh dari tol Pasir Koja ya teman-teman ya. Jeruknya enak. Jadi gulanya benar-benar gula murni, nggak ada pahit-pahitnya. Manis sama asemnya enak pokoknya. Sini ini udah habis. Enak kan banyak. Lihatin guys. Apa jenenge? Sangat tinggal tulang-tulang kok ini medeni. Wah, jangan tenang-tenang. Geragas.